Satu kata untuk MTH di STT Amanat Agung ialah integratif. Karena teologi yang saya pelajarin terintegrasi dengan isu-isu terkini dan relevan buat pelayanan saya di kaum muda. Peduli. Sekalipun sistem pembelajaran bersifat mandiri, tetapi saya merasakan pertemanan yang saling peduli. Kami saling mengunjungi, saling mendoakan, hangout bareng, serta saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Transformatif. Selama saya studi di STT Amanat Agung, cara berpikir saya mengalami transformasi. Dari cara berpikir deskriptif semata, saya dilatih untuk berpikir lebih mendalam, kritis, dan konstruktif. Menantang, karena tantangan demi tantangan selalu ada selama studi di sini. Tapi, tantangan-tantangan itu justru menjadi kesempatan untuk tidak menyerah, tetap bertekun, dan selalu mengandalkan Tuhan. Konstruktif. Proses pembelajaran MTH di sini terus membangun pola riset teologis yang kritis, tetapi tetap kreatif, inovatif, dan aplikatif dalam konteks masyarakat maupun gereja di Indonesia.